Oke, balik lagi di channel gue. Sekarang gue lagi di Jalan Raya Lingkar Luar Barat ya. Ini sekarang posisi saya deket di Puri Mansion ya. Nah, kalau yang kesana itu dari Puri Indah ya. Sekarang saya akan nunjukin jalan tembus dari Puri Mansion menuju Grand Lake City. Kalau yang kemarin kan dari Grand Lake City ke sini ya, Puri Mansion. Nah, sekarang kita akan ke arah sebaliknya. Oke. Nah, itu di depan sana itu ada gerbang tol Kembangan Utama, itu nanti juga bisa ngarah ke bandara sama Pik 2 sama ini ya, Pluit ya. Oke, kita langsung aja coba jalan tembusnya. Oke, ikutin terus. Ya, sekarang saya udah jalan nih. Udah mulai bergerak. Nih, di samping saya nih Puri Mansion ya, gerbang tol apa gerbang utamanya tuh komplek Puri Mansion. Tuh ya, tuh. Nah, sekarang kita akan menuju jalan tembusnya ya. Kita akan masuk ke dalam nih. Kita lagi nanti ada jalan. Nah, ntar kalian kalau dari sini kalian pelan-pelan aja ambil jalur kiri. Ya. Oke. Nah, kita selanjutnya kita akan masuk ke Puri Mansion Estate ya. Nah, ini ada jalan tembusnya juga. Ini apartemen ya. Nah, kalian dari sini belok kiri. Lurus aja. Nah, ini di depan kita nih ada percabangan jalan. Yang kiri itu ke arah apartemen. Ya, kalau yang ke kanan ini ke jalan akses warganya. Nah, kalau itu kan ini ya, nggak boleh masuk ya, kecuali penghuni. Nah, kita lihat bawahnya aja nih. Nah, ini nih jalannya yang arah apartemen nih. Flyover ya, dibangun semacam flyover gitu. Jadi buat, jadi yang atas nih apa, jalan arah ke flyover, yang bawahnya ini akses warga. Ya, menurut saya bagus sih ini. Ya, flyovernya memikirkan apa akses warga untuk sekitar ya. Oke, kita ikutin aja jalannya. Nah, ini apartemen Puri Mansion Estate ya. Oke, ini kita udah nyampe di ujungnya ya. Wah, jalannya hancur banget ini. Aduh, ada motor malah lawan arus lagi. Nah, ini ntar kita udah ketemu pecah di pertigaan ini ya. Kalau ke kiri itu ke arah Meruya. Ini kita belok kanan aja. Aduh, jalannya. Nah, ini kita lurus aja ini, ikutin jalan. Untuk mobil kalau lewat sini bisa, cuma cukup satu mobil ya. Aku nggak nyaranin supaya lewat sini kalau yang naik mobil ya. Kecil banget jalannya ini. Nah, di depan nih ada pertigaan. Kita lurus aja. Tuh, kalau ke sana saya belum pernah nyoba. Oke, tadi udah ini ya. Nah, ada pecah jalur lagi. Kita beloknya ke kanan ya. Ada pertigaan lagi nih, kita belok kiri. Nah, ini kita lurus aja, ikutin jalannya ya. Aduh, motor daerah sini pada ngaco ya. Abaikan aja motor-motornya itu tadi. Aduh, ngawur nih motor nih. Oke, ini kita udah ketemu pertigaan. Kalau kiri itu ke arah ini ya, ke arah Cipondo. Nah, kita ini belok kanan aja ya, karena kita mau ngarah ke komplek Green Lake-nya ya. Nah, ini kalian lurus aja. Waduh, motornya ngaco.
Nah, nanti depannya ada pertigaan, nanti kalian belok kiri itu tuh yang ada mobil belok ke kiri tuh. Nah, ini jadi kita belok kiri sini. Nah, kini kita udah lurus aja ya, ikutin jalan. Nah, ini dia nih, sebelah kiri kita ada apartemen ya. Apartemen apa nih? Gak tahu nih, belum ada namanya itu ya, tapi itu ngarahnya ke apartemen. Nah, kita lurus aja. Nah, oke. Ini kita udah bentar lagi udah nyampe ya sama kompleknya. Tuh, kompleknya Green Lake City ya. Nah, depan kita ini. Ini di sebelah kanan lagi ada pembangunan gorong-gorong ya. Ini sebenarnya jalannya cukup dua mobil ya, cuma karena di sebelah kanan lagi ada pembangunan saluran air jadi sempit ya. Nah, ini kita belok kiri aja. Oke, ini kita udah nyampe di kompleknya nih, komplek Green Lake City nih, tuh. Ya, itu aja ya informasi dari saya tentang jalan tembus dari Remansion sampai Green Lake City ya. Mungkin segini dulu, nanti coba saya cari jalan tembus lagi ya, yang mungkin nggak cuma daerah sini aja, nanti coba saya telusuri lebih jauh lagi ya. Oke, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan matur suwun. Ciao.